Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nisa Madaniyatun wa ayatu asitun wa sab'una ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna wal arham tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كثيرا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. Ini surah nisa, surah ya perempuan-perempuan ya. Jadi nanti isinya banyak tentang perempuan-perempuan ya, kaitannya. Madaniyatun, ini adalah surah ini bangsa surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pendapat yang kuat adalah bahwasanya ya, surah Madaniyah itu adalah surah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Sekalipun turunnya di Mekah. Kalau Nabi sudah hijrah namanya Madaniyah. Kalau Nabi belum hijrah namanya surahnya Makkiyah. Ya. Sekalipun turunnya di Madinah umpama. Itu pendapat yang paling kuat. Wa ayatuha, dan ayatnya berjumlah sittun wa sab'una wa mi'atun, 176. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Ai ahla makata, maksudnya ahli Makkah. Ni ahla makata ya, dari mahalnya ya, ayyuha ya, ayyuha mahalnya, karena munada itu ya nasab mahalnya ya. Wahai ahli Makkah, manusia maksudnya ahli Makkah. Ittaqu rabbakum, takut olehmu akan Tuhan kamu. Maksudnya takut apa? Ai iqabahu, takut akan siksaannya. Bagaimana caranya? Bi antuti'uhu, dengan bahwa kamu mentaati Allah. Apa yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, kerjain. Apa yang dilarang, baik yang haram maupun makruh, tinggalin. Taatin. Ya. Kita perhatiin tuh perbuatan kita. Jangan sampai ada yang haram, makruh juga jangan. Bahkan yang mubah, bagaimana supaya warnanya berpahala. Usahaan gitu. Hmm.
Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Tuhan yang telah menciptakan kamu dari satu diri, diri yang satu. Siapa? Adama, Nabi Adam alaihi salam. Khalaqa minha zaujaha, Allah Subhanahu wa taala ciptakan min daripada nafsin wahidah, dari diri yang satu yaitu Nabi Adam, zaujaha akan istrinya. Siapa istrinya? Nabi Adam, Hawa, Siti Hawa, Sayyidah Hawa. Bil madi dengan mad, Hawa, ya. Min dil'in min adla'ihil yusra, terbuat dari tulang, ya, sulbi, dari, ya, tulang sulbi yang kiri. Wabassa farraqa wa nashara. Wabassa, dan Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakan. Farraqa, Allah menebarkan. Nashara wa nashara, Allah sebarkan. Minhuma, dari keduanya, Nabi Adam dan istrinya Hawa. Min Adama wa Hawa, dari Nabi Adam dan Hawa. Allah kembangbiakan rijalan kasiran, laki-laki dan perempuan. Rijalan, laki-laki kasiran yang banyak, wanisa'a dan perempuan kasiratan yang banyak. Ya, rijalan kasiran, wanisa'an kasiratan. Laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Kayak kita lihat sekarang. Masya Allah. Gede-gede, tadinya enggak ada, sekarang ada. Sebelum kita punya anak, ya, mungkin bapak-bapak yang sudah punya anak berpikir kali, ya, sama saya juga. Sebelum punya anak kita berpikir, apa iya tuh anak bisa hidup? Prot, bisa gede. Ya. Saya mikir, Pak, ya Allah, anak kecil banget kok bisa hidup, ya. Subhanallah. Kalau bukan Allah punya ciptaan, kalau bukan Allah punya aturan, kalau bukan Allah punya penjagaan, enggak bisa. Allah punya penjagaan. Hidupin. Masya Allah. Di dalam rahim ibunda kita, kita hidup. Coba bayangin itu, gimana itu bisa hidup? Kalau bukan yang maha hidup Allah, yang maha kuasa Allah, bisa melakukan itu. Kita disuruh memikirkan ini, Pak. Tafakkaru, ya. Berpikirlah kamu. Tafakkaru fil khalqi. Pikirkan makhluk Allah. Tafakkaru sa'atin khair min ibadati sitina sana. Mikirin. Merenung, merenung. Masya Allah. Dulu, ya, sebelum punya anak, masih anak muda, apa iya bisa hidup? Pas udah punya anak, iya hidup ini. Begitu gak kira-kira, Bang Haji? Hidup, ya. Ya Allah, hidup, Masya Allah. Udah susu doang, air susu ibunya doang dikasih, gemuk banget, ya. Ya Allah. Allah kasih itu begitu. Allah yang kasih. Masya Allah. Ah, itu seharusnya menjadi kita semakin yakin kepada Allah. Bahwa apa yang Allah atur ini benar ada. Yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan kejahatan pula, buruk, neraka. Harusnya semakin yakin kita akan itu. Wattaqullah, bertakutlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allazi tasa'aluna, yang kamu minta-minta.
fihi pada kalimat tasa'alun idgamu ta'i, mengidgamkan ta fil asli pada asalnya, fisini pada sin tasa'alu. Wa fi qira'atin, tapi pada satu qira'at, bi takhfifi dengan takhfif, bi asfiha dengan membuangnya. Dengan takhfif maksudnya dengan meringankan, enggak ada tasdidnya. Bi asfiha dengan membuangnya, membuang tak ai takdirnya tatasa aluna. Yang kamu saling meminta ya. Bihi ya, takutlah kamu kepada Allah yang kamu ya suka meminta bihi dengannya, maksudnya fima bainakum pada apa yang ada di antara kamu, yaitu sekira yakulu ba'dukum, berkata oleh sebagian kamu, liba'din bagi sebagian yang lainnya, as'alullaha billahi wa ansuduka billahi, aku minta ya kepada engkau demi Allah, sama juga nih, aku minta kepada engkau demi Allah. Ansudu maknanya as'alu juga. Wattaqur arhama, bisa kita artikan ya di sini, pelihara olehmu ya akan hubungan keluarga. Atau juga takut olehmu, wattaqu takut olehmu ya akan hubungan keluarga. Antaktu'uha, takut apa? Takut bahwa kamu memutuskan dia. Jadi takut kita, takut bahwa kamu memutuskan hubungan keluarga. Jangan sampai gitu. Sama keluarga pada berantem, jangan. Nah kalau kita dimusuhin, biarin dia musuhin kita, kita jangan musuhin dia gitu. Wa fi qira'atin, dan masa satu qira'at bil jari, dengan bacanya dengan jar. Iya. Jadi bacanya al arhami. Iya. Atfan ala domini atau atas domir fi bihi, pada lapas bihi. Wa kanu, dan adalah mereka yatana syaduna bir rahimi, dan adalah mereka saling ya bersumpah dengan ya nama keluarga. Artinya begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah alaikum atas kamu raqiban, mengawasi, hafizan mengawasi, li a'malikum bagi amal-amal kamu, famujazikum maka Allah yang membalas kamu dengan amal-amal itu. Ailam yazal, maksudnya senantiasa Allah muttasifan, bersifat bizalika, dengan demikian itu. Apa? Bersifat apa? Mengawasi. Jadi Allah senantiasa mengawasi kita. Ini sekarang Allah lagi ngawasin kita sampai ke dalam hati kita. Allah awasin terus. Ada yang udah mau pulang aja, ada ya, ada yang mau udahan aja. Ada yang pengen, udah lapar, pengen pulang, pengen makan. Ada yang nanti gue mau ngaji lagi dah. Ada yang seneng. Allah maha tahu itu. Allah maha mengawasi. Ada yang semangat, Allah awasi. Nah semangatlah kita akan syiar-syiar agama Allah. Allah tersenyum dengan demikian. Wa nazala, dan turun ayat berikut, fi yatimin, ya, tentang anak yatim. Tolaba, menuntut ia anak yatim, min walihi, daripada walinya, malahu akan hartanya, famana'ahu, lalu walinya mencegah akan dia. Dicegah, enggak dikasih. Jadi dicegah, maka ketika dicegah ya ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini,
wa atul yatama amwalahum dan seterusnya. Wa atul yatama, berikan olehmu kepada anak yatim. Anak yatim itu siapa? As-sigara alladhi, itu bukan al-ula tuh. Ya. Itu yang cetakan baru yang al-ula tuh. Itu yang diganti itu. Nih yang ini benar nih. Oh, ada jama benar. Al-ula juga Pak Al-Azi Bang Azi. Al-Azi. Iya benar ini. Yang benar ini. Punya saya juga salah nih yang baru cetakan baru salah. Ya. Ini benar. Jadi insya Allah kalau cetakan-cetakan yang haramain, ya Toha Putra itu lebih mendekati kebenaran. Kalau yang sekarang-sekarang kadang begitu. Kadang begitu. Ya. Itu Al-Ladzina yang dulu ya sebenarnya. Jadi yang dulu bukan yang putih aja sih, banyak juga sih yang putih yang dulu, yang cetakan sekarang. Ya. Jadi makhtutot itu kadang beda-beda makhtutotnya, pengambilannya, ya pengambilannya. Kalau ini memang ini bagus ini, memang ya kalah keren nama ini sih emang ya. Apa yang baru kalah keren. Tapi ini bagus, isinya bagus. Tapi sekarang udah bagus ya. Ya. Udah bagus. Cuma ginanya doang kurang keren. Iya. Ini ketika saya mutala'ah kok enggak enak gitu ya, enggak enak ini bacanya begini. Makanya saya ganti al-lazina, ternyata benar itu al-lazina. Jadi anak yatim as-sigoro al-lazina la'abalahum, anak kecil yang enggak punya bapak bagi mereka itu. Jadi itu anak yatim enggak punya bapak, bapaknya meninggal. Dan ya belum balik lagi anak yatim itu ya. Belum balik. Ya kalau udah balik itu bukan anak yatim. Iya, patokannya balik. Iya, balik. Jadi kalau dia belum balik, kalau dia udah balik bukan anak yatim. Kalau dia susah namanya du'afa. Jadi kalau kita pengen bagi jatah anak yatim, kita sebagai panitia itu jangan kita ambil dari bagian anak yatim, tapi kita ambil dari bagian du'afa. Ini panitia suka ada mengadakan pembagian anak yatim, hati-hati jangan sampai salah. Tanggung jawab nanti di akhirat. Iya. Hah? Balik belum kerja. Maksud gimana? Oh, anak-anak ya. Ya. Bukan gitu. Jadi anak yatim itu belum balik. Belum balik tuh. Kalau dari segi umur 15. Kalau keluar sperma ya di bawah 15, kalau udah keluar sperma balik dah. Kalau perempuan keluar head. Ya. Ngimpi keluar sperma balik dah. Jadi umur kecil itu berarti ya kelas 1 SD itu umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nah itu 7 tahun tuh itu tamyiz ya. Itu masih kategori belum balig. Ya. Nah kalau udah umur 9 tahun keluar head
perempuan, itu udah balik. Bukan lagi anak yatim. Dia susah, du'afa namanya. Ini kadang emaknya marah, kagak dibagi dia jatah anak yatim. Ini yang banyak begitu. Nah, kita jangan sampai memakan bukan jatah kita. Nah, di sini pinter-pinter pengurus nih. Jangan sampai nanti kita ngurusin benar, niatnya benar, tapi prakteknya salah. Kenapa? Kurang ilmu. Jangan sampai salah. Ya sekarang anak yatim udah gede-gede semua itu ya. Kita kasihkan aja salah. Nah, kalau mau kasih yang begitu itu adalah du'afa, dia lemah kasih orang susah. Di atas balik udah balik susah itu du'afa. Ya. Jadi wa'atul yatama, berikan olehmu akan anak yatim amwalahum, akan harta mereka. Idza balagu, apabila mereka sudah balik. Nah, apabila mereka sudah balik. Sudah dewasa, kasih hartanya. Udah ngerti. Jangan sampai diambil. Jadi kok bisa begitu? Iya, maksudnya begini, ketika babanya meninggal kan ada yang ya, ada yang ngurusin. Itu hartanya kasih. Babanya udah meninggal. Ya, babanya udah meninggal. Itu tinggalan bininya. Ya iya, badannya tinggal bininya. Anak yatim. Nah, itu anaknya punya jatah harta dari babanya, udah balik kasih. Ah, jangan dibinik, kawin lagi. Jek kawin lagi, jenikmatin sama laki yang baru. Laki yang baru nangkring sama bininya. Nangkring. Iya, numpang hidup sama bininya. Akhirnya anaknya enggak terurus. Lama-lama tuh umpama lama-lama ya dikletek-kletekin tuh bininya, sudah jual-jual. Ini. Jadi ketika dia minta enggak dikasih, turunlah ayat. Jadi ketika anaknya minta, anak yatim kasih. Jual itu umpama mesti dijual, jual. Itu umpama mesti dijual tuh rumah segitunya, anaknya banyak, tanah segitunya. Segitu umpama ada. Mesti dijual, jual itu tanahnya. Bagi-bagikan. Gitu. Bukan jekawin lagi, ini kawin lagi. Iya. Iya, boleh-boleh saja kawin lagi, tapi harta anak yatim jangan dibuat manfaat itu. Harta anak yatim itu jangan dibuat manfaat kesenangan dia. Bininya punya jatah, anaknya punya jatah. Ditempatin tuh bininya, ya, walaupun emaknya, ditempatin sama laki yang baru. Padahal punya anak. Enggak boleh. Anaknya nuntut, enggak dikasih juga. Nah ini. Nih, kalau kita seperti ini yang haram kita lakukan terus, susah terus nanti hidup kita. Jangan, kalau ada yang haram, jangan sampai kita lakukan yang haram. Tinggalkan yang haram. Yang begini banyak sekarang ini. Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Iya, dianggap anaknya belum ngerti.
Nanti kesana-sana habis saja udah. Wala tatabaddalul khabisa. Janganlah kamu menukar yang keji, ail harama, al harama yang haram, bitoyibi dengan yang baik. Jangan kamu tukar yang keji dengan yang baik. Al halali yang halal. Ai ta'khuzu, kamu ambil dia, wa badalahu sebagai gantiannya. Kama taf'aluna min akhzil jayyidi min malil yatimi wa ja'lir radi'i min malikum makanahu. Sebagaimana kamu lakukan, kama taf'aluna sebagaimana kamu lakukan, min akhzil jayyidi, daripada mengambil yang baik, min malil yatimi, daripada harta anak yatim, yang cakep, yang bagus, yang banyak. Waja'li rodi, dan menjadikan yang jelek. Min malikum, daripada harta kamu, makanan di tempatnya, kamu tuker. Karena dia masih kecil, enggak tahu, enggak ngerti. Dikletek-kletekin. Pokoknya kalau kita permainkan anak yatim, bakalan susah. Bakalan susah. Walaupun duit banyak, hati susah. Enggak berkah. Kita bantu. Nih, kita di sini suka mengadakan pembagian anak yatim. Secuil pun enggak ada kita ambil. Kalau ini duit yang buat jalan, enggak ada. Semua dikasih. Semua dikasih. Iya. Semua kita kasih. Walaupun ada yang ya, dibolehkan kita ambil secukupnya buat transportasi gitu ya. Tapi di sini kita enggak. Kita, ya, duit kita aja. Mau sedekah. Insya Allah berkah. Jangan cari duit di situ. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan harta kamu madmumatan, hal keadaannya bercampur, digabungkan. Jangan kamu makan ila amwalikum, kepada harta kamu digabung. Innahu, sesungguhnya dia, ay aklah memakannya, kana huban zanban, itu adalah satu dosa, kasih kabiran, dosa yang besar, aziman yang besar. Guru saya Kiai Mahfuz Rawaya, ya, ketika beliau lagi mengadakan sama gurunya, ya, di satu tempat, saya Ismail Zanyani, Zanyamani di Mekah, ya, ada anak sekolahan lagi pramuka, enggak ada korek api, ya, buat nyalain kayu. Ditanya, siapa yang di rumahnya ada anak yatim? Saya, ya, Syekh, sini. Ya, diambil kayu, digeret ke perutnya. Langsung menyala. Ya. Ini mah wali udah. Kalau kita bukan menyala. Robek perut orang. Menyala. Ada api di dalam perutnya. Jadi kita sama anak yatim, ya, harta anak yatim itu jangan dipermainkan. Ya, ini seorang perempuan, seorang istri, suaminya meninggal dunia. Dia punya anak yatim, anaknya sendiri itu anak yatim. Jangan dipermainkan. Hartanya itu umpama ada sama dia, dijagain. Bukan dimanfaatin. Ya. Dijagain dan diberikan nanti. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.